Assalamualaikum, Pak RT. Gak ada kayaknya nih, sayang. Nah, dulu ini rumahnya kosong, tapi kok ada suara yang jawab ya? Mana? Pak RT! Saya mau masuk. Ya masuk aja, Den. Makasih, Pak RT. Sama-sama. Yuk, kita masuk. Pak RT kosong, Brogon. Terus siapa? Bini saya. Jadi kita baru pengantin baru. Ini mau ngurus surat kakak. Iya. Ya kartu keluarga. Kartu keluarga. Dulu kakak kita terpisah, sekarang kita menjadi kartu keluarga yang sama. Ayo, sini aja. Sini aja. Tapi gak ada orangnya. Gak apa-apa, Pak RT sini mah asik. Gak apa-apa emangnya. Iya, warga sini kalau mau nginep sampai 4 tahun nginep rumah Pak RT. Katanya kita mau jalan-jalan. Oh, jalan kemana sih? Tinggal sebut. Aku maunya ke tempat yang romantis banget. Ini aku harus sama kamu. Ini kamu jangan so sibuk. Kamu tahu gak tempat apa yang paling indah di dunia ini? Apa? Berada di pelukan kamu. Aku kan aku maunya jalan-jalan yang ke luar negeri gitu loh, sayang. Kamu gak tahu sih, kan aku udah bilang tempat yang paling indah itu berada di pelukan kamu. Biar irit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Mania. Aku sini aja deh. Aku pergi ke Perancis. Eh buset, bini gua digombalin. Aduh gimana? Bininya pak. Ini istri saya. Saya kira ini cucu sama kakeknya. Sayang, sebentar. Kita kan pengantin baru, lagi mesra-mesranya. Kamu ngelihatnya digombalin diem aja. Ya coba kamu pikir dulu deh sekarang. Ada dia nih di sebelah kiri, ada kamu di sebelah kanan, ya pasti aku sebelah kiri. Jadi kamu lebih milih dia dibanding aku? Ah, gimana ya, gimana? Kamu ya? Normal. Hey, kamu. Mau ngapain ini sih? Ini istri saya ya. Berani gombal-gombalin dia. Kamu mau bilang apa tadi? Coba lanjutin. Sania. Pakai ngadu gombal sama raja aja. Oke. Kenapa? Sania. Aku pergi ke Perancis, kamu ke Belgia. Kamu yang manis, sini aku buat bahagia. Kamu jangan mau kalah dong, sayang. Apaan nih, bisanya cuma pantun. Lu mendingan lawannya OP Kumis, no. Kok sini mau bikin kartu keluarga, lu kesini mau ngapain? Gua mau ganti status di KTP gua, bro. Status dari apa? Dari pemain bola, sekarang gua jadi pengangguran. Kasian banget sih, kok kasian ya dengernya ya. Kalau dia ganti status. Iya. Apa? Dulu dari single, sekarang menikah sama aku. Ya. Benar banget, sayang. Ya udah, ya. Waalaikumsalam. Ayo, Pak RT. Yang punya rumah ada. Saya ini datang dari RW. Dari RW itu dianjurkan. Jadi setiap RT itu harus menyumbangkan. Kita akan ada acara gitu. Yang punya rumah, kan ini rumahnya Pak RT. Bapak. Ini rumah Pak RT, coba diinget-inget lagi. Saya warganya Pak RT, saya warga Pak RT mau bikin kartu keluarga. Ini juga mau ngurus. Saya RT. Ya ini rumah Pak RT. Jadi bisa ketemu sama ini yang punya rumah saya ya? Loh ini? Pak, ini rumah Bapak. Saya nggak budek deh. Saya mah suka ini ya, Pak, suka udah lupaan orangnya. Saya mau ngurus kartu keluarga. Iya. Terus kartunya mana? Ya kamu kan baru mau bikin. Harus sama keluarganya. Jadi mau bikin apa? Kartu keluarga. Ya, bikinnya sama kartu keluarga itu, sama keluarganya bikin. Ya enggak apa, kan saya menikah, Pak. Ya. Jadi ada dua nama. Tadi kan saya kartunya keluarganya sendiri. Sendiri. Ini kartu keluarga sendiri. Saya jadi satu kartu keluarga. Oh, jadi keluarga besar. Ya. Daripada ribet-ribet, mendingan kita pindah RT aja yuk, gimana? Enggak, ini istri saya. Jadi nama saya di atas, nama istrinya di bawah. Kamu di atas, istrinya di bawah. Iya. Kadang-kadang, bagaimana?
Nah, kadang ya kalau di kartu keluarga suami tuh di atas, istri di bawah. Oh, kadang-kadang juga istri di atas, suami di bawah. Siapa namanya? Warga saya bukan? Warga bapak. Saya mau ganti status. Ayolah kalau gitu ya. Saya pamit ya. Belum selesai urusannya, Pak. Ini rumah Pak RT. Oh ya rumah saya aja ini. Lupa lagi. Oh pamit. Lupa lagi. Duduk. Oh duduk. Rumah Pak RT-nya lupaan. Lupa lagi. Pulang lagi. Kenapa tadi kita udah nyampe, dia belum nyampe? Karena dia suka pulang ke rumah orang. Iya. Lupa, Pak. Lupa. Jadi ini yang ini mau ngerubah status, yang ini mau bikin kartu. Terbalik, Pak RT. Saya bikin kartu keluarga, kartu keluarga. Bikin kartu keluarga. Nah, berdua. Kamu juga harus bikin. Lain. Ya kan ini. Banget gua dah. Istri saya. Jadi bikinnya gak usah bareng-bareng, satu aja. Kalau udah menikah itu, kartunya satu aja. Misalkan bapak kepala keluarga. Ya. Yaitu bikin ini istri. Saya tahu. Nanti yang kalau belum punya anak dikosongin ngerti, dulu. Kalau ada warga apa, saudara yang ikut saya masukin itu. Ngerti, ya. Jadi di situ bisa ganti status, ya. Nah, saya enggak nih, dia ganti status. Saya, Pak, mau ganti status. Dia dulu kan pemain bola. Ya. Sekarang mau jadi pemain lawak. Iya, KTP-nya nanti, KTP ya. Ya, KTP ntar saya antar semua. Katanya udah kawin. Iya. Udah. Dia udah kawin sama saya. Oh, ini suaminya. Makanya saya kesini mau bikin kartu keluarga. Umur berapa Bu? Berapa bulan? Dia. Berapa bulan? Dia umurnya 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh, 3 bulan. Makanya waktu bayi baru lahir dijemur tuh. Kemarin saya jemur, Pak. Terus? Cuma jemur dalam open. Ini adiknya. Adik saya. Umur 3 bulan. Anak kecil 3 bulan. Kenapa udah pakai akik? Ini amanat. Ini amanat keluarga. Oh, dari papa. Pak. Ayah juga. Papa. Oke, ayah juga. Oh, udah bisa ngomong ya. Orang. Ayah juga. Orang. Orang lagi. Ayah juga. Orang apa? Ayah juga. Orang apa? Orang tua. Rasanya apa? Rasanya apa? Anjem. Asem. Lagi-lagi. Ada. Asem. Anjem. 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 Oh, gimana Pak? Lagi mau bikin kakak ngisi-ngisi nama ininya. Oh, ya. Terus? Ini adeknya, tapi mukanya kayak kakeknya ya? Dia penuh hati ini, Pak. Tang ting, tang ting, tang ting, ting. Tang ting, ting, tang ting, ting. Cilok, Pak. Cilok, Pak. Baknya, Pak. Pak. Cilup, Pak. Ya gitu. Ayo dari Cilup. Cilup, Pak. Pak RT, ini gimana Pak RT? Banyak nih masalahnya. Ada. Kenapa? Kenapa? Gak boleh gitu.
Kamu kenapa? Januar. Kenapa? Kalau bikin surat gini harusnya emang harus ke RW dulu. RW dulu. RW-nya di mana, Pak? Harusnya ke RW-nya nih. Kasih ular. Ada baknya, Pak, nyangkut di mari, Pak. Ya udah. Bukan masalah bak. Kenapa? Paku nyangkut. Ya udah, kita panggil Pak RW. Pak RW! Pak RW! Pak RW, nih ada anak sini, Pak RW. Mana ini anak? Ini anak lahir dari batu. Ada Pak RW tuh, Salim. Salim. Sopan, Pak RW. Salim. Ini Pak RW siapa? Pak RW bawa apaan itu di belakangnya? aman. Salim sama Pak RW. Salim dulu, Pak RW. Salim. Nah. Ini anak lucu ya? Lucu banget. Senang sama anak kecil nggak? Demen banget. Coba, dalam pikiran lu ini bayi beneran lucu banget ya. Satu, dua, tiga. Ini anak siapa? Ya Allah, lucu banget ya, anaknya siapa? Mana lucu gini ya? Lucu, iya. Ayo, gak boleh digituin. Lucu apa? Siapa? Cengeng. Kamu anak kecil jangan digituin. Cengeng anak kecil. Udah sayang. Kasih ini nih anak kecil. Enggak main lagi. Ini bocah jangan dimainin kayak begini, Kak Depta. Ya udah. Ya enggak. Jangan main gitu lagi. Udah. Jangan dieksplor takas. Eksplor takas. Eksplor takas. Apa itu apa? Bayi. Masa yang benar bayi? Iya. Dulu, Fer. Bayinya. Kayaknya bayi ini kayaknya berat banget ya? Banget, lumayan. Hah? Lumayan, bayi gak berat banget lu. Berat ya? Bayi ini tumben berat ya? Iya, yang tahu. Turunin. Ini emang jagain luar, Hitungan ketiga normal ya, 1, 2, 3 normal. Ngapain lu? Jorok nih, peluk-peluk, gak usah. Demen banget, ih. Lu ngapain meluk-peluk Bang Ajis? Mana ada yang meluk, dia sendiri minta dipangku, Bang. Lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Obrolan Jamaah.